Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami, Saya Family. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan di skip ya. Oke teman-teman, share kegiatan hari ini. Sebelumnya teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah kau sehat. Salam kenal juga untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel Saya Family. Dan semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan rezekinya, segala urusannya, kemudian juga hajat doanya teman-teman yang baik ke depan semoga segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi teman-teman ya, di video aku kali ini take videonya di hari Senin teman-teman ya. Dan di hari Senin ini rutinitasnya dimulai dari cuci perabotan yang alhamdulillah menumpuk banyak nih ya di belakang. Soalnya ini dari kemarin pagi sama numpuk makan malam juga ya, kotor, belum dicuci. Nah pasti juga teman-teman udah tahu, ada juga yang belum tahu kenapa kok menumpuk sampai begitu ya. Jadi kemarin itu kan kerjanya full day, berangkat jam 8 pulang jam 6 maghrib ya, atau jam 6 maghrib. Nah sampai rumah udah malam, jadinya aku gak nyuciin perabotan teman-teman ya, karena kalau malam tuh gelap ya di luar ya, meskipun bisa sih dikasih lampu gitu, apa gak dikasih lampu, tapi ya itulah teman-teman ya, nyamuknya juga lumayan, jangkriknya juga lumayan juga berisiknya, sampai di telinga tuh berdenging-denging. Jadinya biasanya aku cuci paginya. Oke teman-teman, lanjut lagi di video kali ini. Nah ini tuh hari Senin nanti, sebenarnya aku juga siang kerja, jadi ada waktu setengah hari nih untuk beberesan tipis ya, sama nanti untuk istirahat. Soalnya di minggu ini insya Allah aku dapet liburnya itu sekali aja, kayaknya sih di hari Rabu nanti. Jadi itu setelah Sabtu minggu full day kerja, Senin pun masih kerja teman-teman ya. Jadi insya Allah liburnya tuh nanti di hari Rabu. Dan seperti biasa, mohon maaf ya kalau videonya masih belum konsisten, up videonya sehari dua kali, kadang masih sehari sekali ya, soalnya belum ada juga stok video gitu kan, kadang juga lagi mager teman-teman, gak tahu ya, namanya wanita tuh kadang mood-moodan ya, kalau lagi gak mood tau sendirilah, kalau datang tamu di tiap bulan ya pasti moodnya naik turun ya, ada malesnya juga. Dan meskipun males juga ya harus tetap dicuci perabotannya. Kalau enggak ya numpuk nanti jadi apa, kan bau teman-teman ya. Lanjut sampai dibilas-bilas ini ya. Setelah ini nanti ditaruh kerapi ring langsung kayak biasanya. Ini juga tuh ada wadah bekal kemarin ya baru ku cuci. Soalnya pulangnya malam. Pulang-pulang tuh malam apa ya, habis maghrib siapin makan malam, terus isya kan, nunggu sholat isya, udah habis itu istirahat deh, karena emang badannya capek pegel-pegel ya, apalagi kalau ini kerjanya bener-bener full. Oke, ini kita bilas-bilas pokoknya, dan juga jangan selalu fokus ya sama rumput dan kangkung yang udah mulai menghijau ya di halamannya teman-teman. Jadi halamannya tuh becek gitu teman-teman ya. Jadi aku jarang turun ke bawah. Soalnya kayak di rawa gitu. Soalnya ini kan memang rawa sih sebenarnya. Tapi tuh dibikin rumah panggung. Dan mohon maaf ya belum up videonya. Insya Allah sih mungkin besok lagi lah kalau emang ada waktunya bikinin video yang apa ya, tur sekeliling kali ya, nanti judulnya tur sekeliling kontrakan kayak gimana suasananya dan tetangganya tuh di mana. Sebenarnya jujur aja sih tetangganya tuh gak begitu apa ya,
Kalau di sini kan orangnya pada sibuk kerja semua. Kalau sini orang kerja gitu ya. Mungkin kalau udah apa orang asli sini sih pada kenal gitu kadang. Soalnya kita tuh emang jarang nimbrung teman-teman ya. Soalnya sibuk kerja, pulang, pergi kerja terus. Beda juga yang di ini tempat kerjanya. Jadi kita nggak begitu deket juga ya. Mungkin ada yang kenal yang punya kontrakannya aja gitu, sama mungkin ada juga berapa temen yang satu kerjaan gitu yang sama mungkin masih kenal lah ya, tapi gak begitu deket banget juga. Oke, langsung start. Ini tuh aku juga sambil masak nasi teman-teman ya, mohon maaf kalau ngomongnya agak kayak terbata-bata tadi soalnya sambil mikir. Nah itu udah matang nasinya teman-teman ya. Ya, terima kasih juga kemarin pokoknya yang udah komen, ngasih saran, suruh beli rice cooker baru. Sebenarnya kita tuh pengen nyervis aja yang lama, soalnya juga itu baru kepake 2 tahunan mungkin ya, dari awal kita ngontrak dulu. Dari kita kesini sih emang udah lama 2 tahunan. Kalau kita benerin masih bisa ya, nanti kita benerin dulu aja gitu. Tapi gak tahu ya teman-teman ya, kalau si penyakitnya tuh dia kemarin untuk masak gosong, kira-kira masih bisa nggak sih? Mungkin teman-teman tahu gitu kan, atau udah pernah pengalaman kalau rice cookernya buat masak gosong itu biasanya di servis masih bisa atau enggak? Nanti teman-teman bisa bantu komen ya gitu kan, biar kita nih nggak percuma gitu nyervis. Soalnya kemarin juga punya blender teman-teman ya, blender itu dulu pernah rusak gitu kan, terus kita servisin bisa. Nah, nggak tahu selang waktu beberapa bulan gitu kan, sering kupakein mungkin ya apa gimana, itu buat ngeblender si mesin blendernya itu kayak ada lampunya di dalam. Kalau kata Pak Suami itu kayak ada di dalam, mungkin ada apa ya, konsletnya, jadi kayak ngeluarin cahaya, entah itu api atau listriknya gitu kan, kata dia bahaya. Terus ya udah nggak aku pakai lagi teman-teman blendernya yang lama ya. Jadi itu mau nyervis, makanya juga mikir-mikir juga gitu kan, nanti bisa nggak di servis gitu. Maksudnya ini udah selesai tuh motongin daun bawangnya. Hari ini masak simple-simple aja ya, kemarin udah sering masak yang berat-berat ya, masak santan, terus masak apa tuh bacem kemarin ya, yang manis-manis, yang bersantan, pokoknya yang berat-berat ya, yang berlemak pokoknya. Nah sekarang masak yang simple-simple, yang seger-seger. Itu tadi wedang jahenya udah aku taruhin ke depan, pokoknya kalau pagi gak ketinggalan ya minum wedang jahe. Makanya sekarang tuh ngeteh jarang, tehnya aja masih sampai antuh beli di bulan kemarin ya. Belinya padahal juga cuman kecil, itu aja masih belum kebuka. Karena ngabisin sisa stok kemarin, bulan kemarin, itu juga belinya yang kurang sedeng yang kemarinnya. Jadi masih agak sisa gitu kan. Lanjut teman-teman, aku potongin perbawangan, terus tadi juga udah motongin wortel ya. Ini pokoknya videonya pakai mode cepat, jadi mohon maaf nih kalau teman-teman agak pusing liatnya. Soalnya kalau nggak begini nanti kelamaan. Ini aku potongin tempenya untuk digoreng. Jangan lupa di belah-belah juga tuh pinggirannya biar meresap nanti bumbunya. Aku pakai Royco, ketumbar sama bumbu kuning ya, bumbu ayam goreng kemarin aku masih sisain setengahnya kan, ini untuk goreng-goreng tempe apa tahu. Lanjut, sekarang aku tuang airnya dan tunggu beberapa menit sampai airnya mendidih teman-teman ya, sambil ditambahin bumbu. Simple aja, garam, micin, kemudian penyedap rasa sama gula putih atau gula pasir. Jadi ini bikin sayur bening cemplung-cemplung ya, karena perbawangannya gak digoreng, dicemplungin semuanya. Kalau di rumah sih biasanya sering juga nih ya bening cemplung, tapi kalau kol wortel gitu jarang. Yang sering tuh kadang kayak
daun katuk ya teman-teman ya. Terus gambas kayak gitu-gitu. Bayam mungkin ya, tapi bayam kayaknya jarang sih di rumah pada enggak pada makan bayam. Biasa kalau udah lansia gitu kan, kalau makan yang bikin pegel-pegel biasanya enggak dimakannya gitu kan, teman-teman ya. Kalau udah lansia, soalnya ibu bapak aku di rumah itu udah apa ya teman-teman ya, udah lansia karena umurnya juga udah di atas 60-an. Jadi makan, kalau makan kacang-kacangan, daun-daun kayak singkong gitu ya, itu kayaknya sih gak berani kalau keseringan. Soalnya bikin pegel kadang ya teman-teman. Ada juga yang bikin darah tinggi kan kalau daun singkong. Nah ini sayurnya juga udah dicemplungin ya, wortel, kol tadi, dan udah mateng. Lanjut sekarang ngegoreng lauknya dulu ya, goreng tempe. Tempenya ini sisa satu, di kulkas masih ada juga satu stok tahu ya, satu bungkus isinya tiga, kayaknya bisa dipotong-potong, dan juga masih ada telur, bisa dimasak buat besok-besok. Oke, ini gorengnya juga pakai mode cepat. Sekarang goreng sambelnya ya, untuk sambel. Ini sambelnya pakai cabai keriting yang hijau, jadi sambel hijau. Tambahin garam micin secukupnya, kemudian dihaluskan. Dan ngalusinnya pun pakai mode cepat teman-teman ya, biar nggak kelamaan. Dihalusin dulu teman-teman ya. Dan video kali ini nggak aku sertakan sound asli, kayaknya sih bocor. Soalnya kalau pagi tuh kadang pak suami ngedengerin kayak drama, film gitu kan. Nanti takutnya kena hak cipta ya suaranya, jadi nggak aku sertakan sound aslinya. Oke, alhamdulillah sambelnya pun udah jadi ya, siap untuk sarapan teman-teman di rumah. Ini aku taruh di wadah tertutup biar nanti kalau siang bisa ditutup ya, nanti kalau untuk makan siang maksudnya. Oke, ini menu simple, sederhana banget hari ini ya teman-teman, nggak ketinggalan ada lauknya, terus ada sayur bening, ada sambel, pokoknya mantep ya. Udah ini aja tuh, wedang jahenya juga belum diminum, baru dikit, dan udah selesai sarapannya. Pak suami juga udah berangkat kerja teman-teman ya, jadi nggak di videoin tadi pas sarapan karena lagi bener-bener mager akunya juga. Jadi ini aku lanjutin videonya pas ngelipetin pakaian. Ini pakaian aku tuh jemur dah dari hari Sabtu ya, tapi hari Senin baru aku lipetin, tadi juga baru diangkatin. Soalnya di hari Sabtu Minggu, di hari Sabtunya itu benar-benar redup, nggak ada matahari gitu loh teman-teman, mendung. Hari Minggunya panas dan pulangnya pun sore ya, jadi nggak sempet ngelipetin. Ya udah, baru hari ini aku lipetin. Terus baju kerjanya pak suami aja tadi baru aku setrikain tadi pagi. Ini juga nanti baju setrika, nyetrika baju kerja aku juga nanti aja lah kalau udah selesai ngelipetin ini. Jadi ini aku lipetin aja baju-baju yang harian, yang baju kerjanya aku mau setrika sekalian. Sambil nonton YouTube juga teman-teman ya, biar nggak garing dan nggak aku sertakan sound asli lagi. Mohon maaf ya teman-teman. Nah sebelumnya teman-teman di rumah udah pada beberesan belum? Jangan lupa juga untuk pada beberesan di rumahnya. Mungkin cuciannya udah numpuk, monggo dicuci, atau belum masak juga buruan cari bahan-bahan untuk dimasak. Kalau udah ada di kulkas tinggal disiap-siapin. Dan mungkin juga teman-teman lagi masih santai leleh-leleh di rumah juga ya. Kalau rumahnya berantakan jangan lupa untuk dirapihin. Sebenarnya aku juga ini lagi berantakan banget rumahnya teman-teman ya, karena emang lagi bener-bener gak mood, lagi males gitu kan. Setelah ini nanti mungkin aku mau istirahat aja, karena tadi pagi juga udah mandi untungnya, jadi tuh udah agak tenang gitu kan. Kerjaan juga udah gak ada lagi. Mungkin ada sih cucian piring, kayaknya aku cuci besok aja karena aku tuh lagi males banget. Soalnya setelah ini nanti mau kerja siang, jadi aku mau istirahat, kemudian nunggu azan.
habis azan sholat terus siap-siap berangkat kerja. Oke teman-teman, gak kerasa videonya udah mau menit ke-16 ya, malah udah ini. Pokoknya teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton videonya. Jangan lupa untuk memberikan kritik sarannya di kolom komentar. Dan teman-teman sekali lagi tolong ya untuk diambil sisi baiknya aja, yang buruk jangan ditiru, dibuang jauh-jauh. Saya pamit undur diri, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.